الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى مرحبا في دارنا الباب السادس عشر في العزلة باب ال16 tentang عزلة Uzlah itu menjauhkan diri, mengasingkan diri dari bergaul kepada banyak orang karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengasingkan dirinya bukan karena apa-apa, tapi mengasingkan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam, ketahui olehmu, annahu, akan bahwasanya, qad ikhtalafa an-nasu fiha, berbeda pendapat oleh manusia tentang uzlah. Fa dhahaba ba'duhum, maka berpendapat oleh sebagian mereka ulama ila istihbabil uzlati, kepada mensunahkan uzlah, wa tafdhiliha, dan mengutamakan uzlah alal mukhalaqati, atas bergaul kepada manusia. Jadi ulama ada dua pandangan. Ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Mislu Sufyana As-Sawri, seperti Imam Sufyan As-Sawri, beliau mensunnahkan beruzlah. Wa Ibrahim bin Adham, dan Ibrahim bin Adham yang kita ngaji tadi pagi ya, dalam kitab Risalah Kusyairiyah kita bahas tadi tentang Ibrahim bin Adham. Wa Daud At-Ta'i, dan Daud At-Ta'i. Wa Hudail bin Iyad, dan Hudail bin Iyad. Wa Sulaiman, dan Sulaiman Al-Khawas. Wa Bishr Al-Hafidh, dan Bishr Al-Hafidh. Ini orang-orang sufi semua ini. Ya. Bahwasanya uzlah itu hukumnya sunnah. Wa zahaba aktsaru tabi'ina, dan berpendapat oleh kebanyakan ulama tabi'in ila istihbabil mukhalatati, kepada mensunnahkan bergaul. Wa istiksaril ikhwani, dan memperbanyak saudara. Lita'awni alal birri wa taqwa, untuk saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi ulama dua pendapat, ada yang mensunahkan uzlah, ada yang mensunahkan bergaul. Wastadal al-jami'u, dan seluruhnya berdalil bima warada, dengan apa yang telah datang keterangan fil ukhuwati, dalam persaudaraan, wal ulfati, dan persahabatan, min qawlihi alaihi salatu wasalam, daripada sabda Nabi alaihi salatu wasalam,
lima ata birajulin, ya. Ya, lama ata birajulin kana qad ata jabala liyata'abada fihi wa qala sallallahu alaihi wasallam la taf'al anta. Lama tatkala ata datang mirajulin datang ia kepada seorang laki-laki kana qad ata jabala, sungguh telah datang ia ke gunung liyata'abada fihi, untuk beribadah. Jadi ada orang datang ke gunung untuk ibadah, untuk ya datang ke gunung untuk ibadah, untuk uzlah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'al anta, janganlah engkau lakukan. Jadi Nabi melarang ketika dia mau bertahanus bahasanya. Wala ahadun minkum, tidak ada seorang di antara kamu, jangan satu orang pun jangan. La sabru ahadikum fi ba'di mawatinil islami khairun min ibadati ahadikum arba'ina aman. Sungguh sabarnya kamu pada sebagian tempat-tempat Islam itu lebih baik daripada ibadah salah seorang kamu 40 tahun. Jadi kata Nabi di sini, ya, Nabi melarang untuk seseorang untuk berhusnah. Kemudian Nabi mengatakan, sabar kamu tinggal di tempat Islam, di negeri Islam, itu lebih baik daripada ibadah kamu 40 tahun. Di situ ya sehari lebih baik daripada 40 tahun. Tinggal di negeri Islam. Nanti kita lihat. Wastadallah, dan berambil dan berdalil min fadil uzlati, daripada keutamaan uzlah. Kahudailib, seperti Imam Hudail radhiyallahu anhu yaqulu biqauli Rasulillah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibn Amirin, kepada Abdillah bin Amir al-Jahni, lamma qala ya Rasulullah, tatkala ia berkata, ya Rasulullah, man najatu, apa itu keselamatan? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyasa liyasa ka baituka, hendaklah rumah engkau luas. Wa amsik alaika lisanaka, tahanlah lidah engkau atas engkau. Wa bki ala khati'atika, nangislah engkau atas kesalahan engkau. Nah, ini adalah perintah untuk beruzlah. Ini perintah untuk beruzlah. Jadi ada dua di sini. Ya, nggak apa-apa. Ada perintah, ada dua di sini. Dua dalil. Kontradiksi bahasanya. Jadi kalau begitu bagaimana sikap kita? Saya melihatnya, jadi bagaimana kita? Siapa yang cocok untuk beruzlah, siapa yang tidak? Siapa yang pantas untuk beruzlah, siapa yang tidak?
Kalau dia orang yang dibutuhkan di masyarakat, maka jangan uzna. Ya. Dia dibutuhkan di masyarakat, jangan uzna. Nah, kalau dia enggak dibutuhkan sendiri, silakan uzna. Kalau dia dibutuhkan sekalipun nama keluarga, namanya dibutuhkan. Kalau dia pergi, nanti anaknya siapa kasih makan? Bininya siapa kasih makan? Mau kelaparan anak, enggak boleh. Kecuali itu anak dikasih makan, istri dikasih apa-apa, silakan. Nah. Jadi kalau dia memang dibutuhkan di masyarakat, jangan beruzlah di situ aja di masyarakat. Kalau muslimin, kalau dia nggak dibutuhkan, nah silakan beruzlah. Jadi kita tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Paslon fi fawaidil usul.